Oh, halo teman-teman semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman, kali ini aku mencoba menambang di tempat yang lain. Karena biasanya aku nongkrong di plaza, aku mau coba nambangnya tuh di perkemahan, guys. Tapi di atas bukit. Nah, di sini teman-teman, jangan lupa kalau menambang yang tempat yang tinggi, kalian bisa menggunakan stick pogo, stick unicorn, ataupun balon terbang, balon udara untuk bisa naik ke atas. Tapi itu nggak bisa tempat bukit yang tinggi-tinggi banget. Nah, kalau yang tinggi banget, jarak bukitnya itu kayak gini, harus memakai makanan yang punya efek khusus, kayak pizza udang ataupun ayam goreng kecap ya guys. Jangan lupa makanan efek khusus apa aja bisa kalian lihat di video aku sebelumnya. Nah, ini aku nunggu di sini karena aku males berebutan batu. Jadi aku lebih baik mikir, ya wes, aku mau tempat yang privat dan batunya tuh untuk aku sendiri. Kalaupun ada orang lain, itu tuh nggak rame banget karena nggak semua orang punya makanan pizza itu, pizza udang ataupun ayam kecap ya, biar bisa naik ke atas sini. Nih, kayak gini. Aku udah dapat batu-batunya, tinggal aku gali sepuas-puas hati, guys. Dan juga dari atas ini kita bisa memantau ke bawah ya, memantau di mana jatuhnya meteor, batu meteor yang besar itu loh, kelihatan teman-teman. Tapi karena aku nggak terobsesi lagi dengan batu meteor yang besar, jadi aku bakal stay di sini aja sambil nungguin batu-batu kecil yang bermunculan di sekitaran sini. Nah guys, kayak gini nih, lihat dong, di situ ada batu berkilau dan ini batu aku kuasai sendirian loh. Yeay, gak perlu berebut-berebut, males banget gak sih harus berebutan batu sama yang lain. Jadi aku bisa menambang ini sepuas-puasnya. Mudah-mudahan sih ini isinya tuh ada berlian merah VVIP, karena aku tinggal itu satu sih yang belum punya teman-teman, yang lainnya aku udah punya. Ya guys, ternyata nggak ada dong, nggak apa-apa, masih tetap semangat karena mainnya tuh sambil santai-santai gitu dan nggak terburu-buru takut batunya direbut sama orang lain ya kan. Jadi demi menghemat makanan, menghemat pizza udang dan menghemat ayam kecap, jadi aku nggak turun dulu di sini aja selalu sambil nungguin batu-batu muncul kayak gini teman-teman ya. Oh iya, bagi kalian yang belum punya pizza udang ataupun ayam kecap yang punya efek bisa melompat 2 kali atau melompat tinggi, kalian bisa mendapatkannya dengan membeli kompor vintage yang warna biru kalau nggak salah. Dia ada di toko dan harganya lumayan ya guys, mahal. Jadi kalian bisa beli, terus kalian bisa masak. Pokoknya itu ribet banget. Makanya aku kalau dapet tuh dikasih dari Hejin,
dapat makanan, aku simpen yang VIP-VIP gitu, nggak aku pakai sembarangan teman-teman. Itu akan berguna untuk saat-saat seperti ini, jadi nggak perlu lagi ribet masak-masak. Nah guys, setelah menambang batu ini sendirian dan lumayan besar, aku juga masih berharap dapat satu lagi jenis permata langka yang VVIP itu, berlian merah. Ternyata nggak ada dong guys, aku capek banget nih. Padahal ini tuh aku sendirian dan nggak bersaing sama yang lain, tapi belum muncul teman-teman. Jadi aku memutuskan turun, tapi sebelum turun aku melihat mereka ramai-ramai lagi mengerumuni bakso besar, meteor besar, kayak ini ya kan, kayak semut yang ketimpa gula gitu loh. Ya ampun, kayaknya lucu banget. Aku dulu juga gitu sama. Kalau butuh kripto, aku juga pasti bakal turun ke bawah, guys. Jadi teman-teman, aku memutuskan kembali ke tempat biasa aku mangkal yang berada di plaza di antara rumah zombie dan juga halaman konser ya. Aku bakal stay di situ buat menunggu batu permata yang VVIP satu lagi, yaitu berlian merah. Dan akhirnya dapet dong. Yeay, tadi nggak kerekam, maaf banget. Pokoknya di sini ini dia batunya tadi aku dapet ya. Tadi aku dapet batu ini nambang sendirian, terus tiba-tiba dia datang. Nggak apa-apa sih, yang penting aku udah dapat. Akhirnya semua jenis batu aku udah punya, aku udah lengkap. Hore, andaikan ini semua batu bisa kita simpan di rumah ya kan teman-teman, buat dipamerin, nggak cuman disimpan di dalam tas aja, pasti seneng banget. Soalnya batunya tuh semuanya cakep-cakep ya, yang langka-langka bersinar gitu guys. Ini aku masih mencoba mencari lagi di sini apa masih ada batu-batu yang jatuh apa enggak. Enggak ada teman-teman. Nah mari kita lihat tadi batu VVIP terakhir aku, jenisnya yang udah lengkap, yaitu berlian merah. Ini dia, ini tuh VVIP namanya berlian merah teman-teman. Tuh semuanya aku udah lengkap ya, berlian biru, berlian merah, kripto, berlian, ruby, zamrud, dan safir. Hore! Sekarang udah lega gitu. Aku hanya memikirkan cara mendapatkan ranting yang banyak. Sekarang kita lihat batunya. Berlian merah ini sangat langka. Kamu iri kan? Oke deh teman-teman, udahan dulu ya video dari aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bye-bye!